saya petang ini bersama-sama dengan rakan-rakan jawatankuasa Badan Perhubungan UMNO Negeri, Ketua Wanita, Pemuda dan Puteri Negeri Sembilan dan ahli-ahli esko serta ahli Dewan Undangan Negeri datang ke PDM Puteri Gunung pada petang ini untuk melakukan ziarah dari rumah ke rumah. Ini adalah bertujuan untuk membantu calon Cikgu Juhari daripada Kerajaan Perpaduan yang mewakili Pakatan Harapan dalam PRK kali ini. Saya dapati suasana kempen sangat baik, sambutan rakyat juga sangat baik. Cumanya ada 2-3 perkara yang jadi persoalan di kalangan rakyat dan pengundi. Antara persoalan mereka ialah mereka tidak mendapat, bagi tempoh akhir-akhir ini, mereka tidak mendapat layanan untuk mendapatkan bantuan-bantuan perubatan, bantuan orang susah, bantuan segala bentuk bantuan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kerana itu saya bagi tahu kepada mereka supaya ini adalah peluang yang diberikan kepada semua pengundi di PDM Puteri Gunung ini khususnya, dan juga semua pengundi di Dun Sungai Bakap ini, supaya membuat pilihan yang tepat pada hari Sabtu ini. Kerana apabila kita buat pilihan tepat, maka pembelaan kepada kesemua 38,000 pengundi di Sungai Bakap akan terbela bagi tempoh 5 tahun yang akan datang. Wakil rakyat yang kita pilih haruslah berada dalam satu sistem pentadbiran kerajaan, yakni Kerajaan Perpaduan, sama ada di negeri ataupun di pusat. Apabila adanya wakil rakyat yang mewakili Kerajaan Perpaduan, maka segala permasalahan rakyat akan dapat diselesaikan peringkat demi peringkat. Tentunya beberapa perkara yang mengambil masa yang panjang untuk diselesaikan, tetapi ia boleh dilaksanakan apabila kita membuat pilihan tepat bagi mewakili pengundi dan rakyat di Sungai Bakap. Atas faktor itu, saya bersama dengan rakan-rakan Negeri Sembilan, hampir 80 anggota dan kontingen kita dari Negeri Sembilan berkampung di Sungai Bakap ini untuk memberikan dan berkongsi pandangan dengan pengundi-pengundi kita. InsyaAllah kita dapati pada 6 hari bulan, majoriti di kalangan pengundi kita, sama ada orang Melayu, orang Cina dan orang India, akan memberikan sokongan total kepada Cikgu Juhari, calon nombor satu daripada Pakatan Harapan mewakili Kerajaan Perpaduan. Dan saya harapkan kepada Cikgu Juhari nanti apabila diisytiharkan menjadi wakil rakyat ataupun ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap pada 6 hari bulan petang, memulakan tugas beliau sebagai wakil untuk memastikan kesemua permintaan, permohonan, apatah lagi untuk membela rakyat dalam soal yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat boleh dilaksanakan bermula pada 6 hari bulan nanti. Saya yakin dengan kewibawaan calon kita, saya yakin dengan kemampuan calon kita, apatah lagi dengan sokongan, dokongan daripada kerajaan negeri dan kerajaan pusat, maka rakyat di Sungai Bakap akan terbela insyaAllah. Jangan lupa undi calon nombor 1, calon Pakatan Harapan pada 6 hari bulan untuk masa depan yang lebih baik di Sungai Bakap insyaAllah.